Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar press release terkait pengungkapan sindikat narkoba jaringan Malaysia Indonesia dengan 5 orang tersangka dan 2 orang tersangka lainnya yang masih menjadi DPO. Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Pol Eko Danianto mengatakan bahwa narkoba sebanyak 2 karung goni yang dibawa tersangka ditimbun menggunakan kulit kelapa di perkebunan Sungai Piai, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 70 bungkus berisi sabu seberat 1 kg, 9 bungkus berisi ekstasi dengan berat total 13.172 gram atau sebanyak 40.000 butir, kemudian 1 bungkus ketamin seberat 1 kg, dan 4 botol berisi cairan hitam yang diduga narkotika golongan 2 serta terdapat sebuah mobil yang disita. Kini para tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Satgas berangkat bersama tersangka, tiba di tempat kemudian menumpang menggunakan perahu pongpong melalui sungai, air masuk ke perkebunan, tepatnya di mana tempat dijen oleh tersangka Ibas, ditutup dengan serabut kelapa. Setelah dibuka ditemukan masih ada 11 kilo gram sabu, kemudian 10.000 butir ekstasi dan 4 botol kodein. Setelah itu dibawa ke Riau, ya, di Polda, dilakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap pastian bahwa hasil keterangan dari pemeriksaan Sebastian bahwa Sebastian diperintahkan oleh tersangka DPO Ridwan alias Wawan. Dari Jakarta, Ihsan Triplata TV, salam Triplata.